Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Ini kita dapat servisan dari Mas Aan yang ada di Klaten. Nih, pengirimannya pakai Dakota. Kerusakannya itu gainnya ya, nih. Itu krosok-krosok. Ini tadi sudah saya coba bersihkan, tapi ternyata krosok-krosoknya masih kuat banget. Udah tak bersihkan loh ini, masih krosok-krosok banget. Jadi rencananya gainnya ini kita akan ganti, atau volume atau potensinya kita akan ganti. Tapi kita jajal dulu ya seperti ini, biar teman-teman tahu kerusakannya. Jadi terdengar suara krosok-krosok ya. Nah seperti itu kerusakannya. Kita akan coba bongkar dulu nih, baut-bautnya kita bongkar, dan kita akan carikan potensio penggantinya. Ini stray ya, jadi kakinya 6. Oke teman-teman sekalian, mainboard dari power ampli ini sudah kita temumplakkan seperti ini, dan potensionya sudah kita lepas. Ini potensio bawaannya pakai 50k ya. Ini sudah saya coba bersihkan, tapi ternyata masih tetap saja. Kemudian sudah tak cariin pengganti. Ini kondisinya udah tak potong, tapi kurang pendek ya. Tak potong tapi kurang pendek. Oke, nggak masalah lah, masih ada toleransi. Kalau nggak dipotong dia panjang banget ya teman-teman tuh. Ini kalau nggak dipotong tuh panjang banget. Dan kita akan ganti. Kita akan pasang di sini ya. Nah, posisinya seperti ini nantinya. Ya kayak tadi ya. Nah seperti ini. Seperti ini kita akan solderi, dan kita beli pasta lagi nih TTR nya agak ribet juga ya, cuman ganti potensio aja harus bongkarin ini semua. Jadi kita akan solderi terlebih dahulu, kita rapihkan. Setelah rapi nanti kita akan uji coba sama-sama apakah suaranya sudah nggak kemersek lagi, sudah jernih ya. Mudah-mudahan sudah normal kembali ya setelah dipasang. Yuk kita solderin terlebih dahulu. Setelah kita pasang potensionya, kita putar-putar. Ini sudah saya hidupkan ya, sudah tidak bunyi krosok-krosok lagi, sudah aman ya kayaknya ya, karena potensionya juga sudah kita ganti. Kita akan colokan MP3 kita, dan kita ambil yang subwoofer ya. Oke, kita apply. Kita naikkan volume. Sudah nggak gembresek kayaknya, udah normal. Udah aman ya. Udah aman, jadi kita tinggal tutupin, sudah enggak grotok-grotok lagi nih ya. Sudah enggak grotok-grotok lagi, sudah aman. Dan siap dibungkus ya. Untuk Mas siapa ini ya? Mas Aan, terima kasih banyak telah mempercayai bengkel kita untuk memperbaiki sound systemnya. Masih ada satu lagi sebenarnya, tapi mungkin hanya ini saja yang kita videokan. Semoga teman-teman terhibur dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan wassalam. Bye-bye.